Hai, salam ceria semua. Selamat bertemu kembali dalam Tuition Online Matematik. Kita akan bincangkan soalan-soalan matematik yang berkaitan dengan topik-topik tahun 4, 5 dan 6. Okay. Jadi semua sudah bersedia. Jangan lupa di akhir video ini untuk klik subscribe ataupun tekan butang subscribe untuk dan kemudian kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Untuk hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Okey, soalan itu seperti yang terpapar di skrin. Antara berikut hasil darab manakah yang paling besar? Jadi antara berikut yang bawah-bawah ni semua ditanya manakah yang hasil darab ataupun bila kita dah darabkan dia adalah nombor yang paling besar. Jadi yang pertamanya 0.3, sifar 0.3 darab 1000. Yang darab 1000, darab 1000, darab 100, darab 100. Kena ingat bila kita mendarabkan dengan 1000 ke, 10 ke, 100 ke, 10,000, 100,000, sejuta, kita hanya kirakan dia punya titik perpuluh, dia punya sifar dia berapa. Kalau 1000 ada 3. Kalau 100 ada 2. Okey. Kalau 10,000 ada 4. Kalau 100,000 ada 5. Kalau 1 juta ada 6. Jadi kita kirakan dia punya sifar dia berapa. Kalau 1000 dia ada 3. Jadi maksud dia bila darab kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kanan. Darab gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kanan. Sebagai contoh, okey, kita ambil soalan yang A ni, kosong ataupun sifar 0.3. Darabkan dengan 1000 maksud dia kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali ke sebelah kanan. Okey. 1 2, 3. Jadi kita bahagian yang tak ada ni kita letak sifar, sifar. Okey. Jadi 0 ataupun 0.3 darab 1000 kita akan dapat jawapan 300. 300. Kemudiannya sifar perpuluhan sifar 3 darab 1000 juga gerak yang sama 1 2 3. So kita dapat jawapan sama dengan 30. Kemudiannya kosong ataupun sifar perpuluhan 33 darab dengan 10 gerakkan berapa? Gerakkan 2 sebab ni 1 2. Tengok bilangan sifar dia berapa. Jadi kita gerakkan 2 1 2. Jadi kita dapat jawapan 33. Okey, ni nombor dia. Kemudiannya sifar perpuluhan 303. Sifar perpuluhan 3 sifar 3. Jadi kita darabkan dengan 100. Darab dengan 100 maksud dia kita gerakkan 2. 1, 2. Jadi kita dapat jawapan 30.3. Okey. Yang A 300. Yang B 30. Yang C 33. Yang D 30.3. Jadi manakah hasil darab yang paling besar? Okey. Jadi jawapan dia adalah A 300. Okey, ini dia jawapan dia. Dan jangan lupa untuk klik pada subscribe dan tekan butang subscribe untuk video ini. Kalau dan jika ada apa-apa masalah, boleh hubungi nombor yang tertera. Sekian, terima kasih.